Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pasar hewan di Kabupaten Pati mengalami peningkatan pembeli yang terbilang signifikan. Seperti pasar hewan di Kecamatan Jagen, intensitas keramaian pasar mengalami peningkatan sekitar 25% dibandingkan dengan hari biasanya. Kira-kira 25% peningkatan. Jika dibanding hari biasanya, Pak, ya? Dibandingkan hari biasa. Pak, untuk harganya sendiri, Pak, jelang itu ada seperti apa? Untuk harga yang sapi, yang kambing, sedikit kenaikan harga. Di antara 500-an harga untuk satu pasang. Untuk harga sapinya berapa, Pak? Biasanya yang laku ini, Pak? Yang laku paling banyak antara harga 13 juta sampai 19 juta. Itu pas untuk nganu, Pak, korban nanti itu usianya. Ya, usianya sesuai. Kalau itu sudah bawah, yang lebih keras. Sementara untuk harga hewan kurban turut mengalami lonjakan. Harga hewan sapi mengalami lonjakan sekitar 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Sementara harga kambing mengalami kenaikan sekitar 200 ribu hingga 500 ribu rupiah. Dian Utara Aji, Simpang 5 TV, melaporkan.